Hujan lebat yang mengguyur Pulau Lombok sejak Minggu tanggal 4 Desember tahun 2021 mengakibatkan banjir bandang di beberapa titik, salah satunya Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hujan lebat yang mengguyur Pulau Lombok sejak Minggu tanggal 4 Desember tahun 2021 mengakibatkan banjir bandang di beberapa titik, salah satunya Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bahkan di beberapa daerah rawan banjir, ketinggian air banjir NTB ini mencapai hingga 2 meter lebih, hampir mencapai atap warga. Mengetahui ini, Komandan Satuan Brimob Polda NTB Kombes Komaruzaman tidak tinggal diam. Ia segera menggerakkan pasukannya untuk terjun ke lapangan guna membantu evakuasi warga dan memberikan bantuan yang dibutuhkan warga dari dampak banjir yang terjadi. Sekitar 60 personil Satuan Brimob Polda NTB dikerahkan dalam membantu warga yang terkena dampak banjir Lombok NTB kali ini. Hingga saat ini, dampak dari banjir NTB ini masih terlihat, rumah rusak, jembatan roboh, jalanan yang dipenuhi lumpur, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, Satuan Brimob Polri yang bertugas di NTB siap siaga dalam membantu warga yang terdampak banjir bandang NTB 2021 ini.